bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أخيك الأجداد بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال البخاري قال الإمام ابن كثير رحمه الله قال البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا. Bahwasanya Umar bin Abdul Aziz pernah mengakhirkan sedikit dari waktu asar. Faqala lahu Urwah. Baik, dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta beliau yang pertama. Baik. Kemudian Urwah berkata kepadanya, "Ama inna Jibrila qad nazala fa shalla amama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Baik. Ketahuilah, ama sebagai harfu tanbih, ingatlah atau ketahuilah sesungguhnya Jibril telah turun, kemudian dia sholat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya agak diringkas, tapi kalau dalam riwayat Imam Malik dalam Muwatta itu panjang sampai 5 waktu, 5 masa memang. Baik, kemudian hari berikutnya juga 5 masa. Kemudian dikatakan antara ini dan inilah waktunya. Nah, inilah sisi pendalilan yang diinginkan Urwah, bahwasanya waktu sholat itu sudah ditentukan. Baik, adapun kalau yang di riwayat Bukhari yang ini enggak nampak dari sisi apa bahwasanya Jibril mengimami Rasulullah, lalu ada kena mengena apa? Enggak disebutkan karena hadisnya diringkas. Baik, faqala Umar bin Abdul Aziz. Baik, a'lamu. Kalau di sini tertulis demikian, tapi dalam riwayat yang lebih tepat, i'lam ma taqulu ya Urwah. Ketahuilah apa yang Anda katakan wahai Urwah. Yaitu apa? Dalam riwayat yang lain, Umar setelah itu bertanya, apakah memang Jibril itu yang menentukan waktunya? Maka kemudian Urwah mengatakan, ya, saya mendapatkan ini dari sahabat. Yaitu apa? Abi Mas'ud Al-Ansori. Dan juga saya bertanya pada anaknya, yaitu ini. Sami'tu Bashir ibna Abi Mas'ud yaqul sami'tu Aba Mas'ud. Jadi, kalau sekedar yang di riwayat Bukhari yang ini diringkas, tak tahu. Tahu-tahu sesingkat ini dan Umar bertanya apa? Oh, enggak disebutkan di sini. Tapi disebutkan dalam riwayat yang lain. Saya mendengar Abu Mas'ud berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nazala Jibril fa ammani fa shallaitu ma'ah, tsumma shallaitu ma'ah, tsumma shallaitu ma'ah, tsumma shallaitu ma'ah, tsumma shallaitu ma'ah. Yahsibu bi asabihi khamsa shalawat." Baik. Jadi Urwah bukan sekedar mengucapkan, tetapi memang betul-betul beliau memiliki sanad ke sahabat dan bahkan apa dua sanad kalau dalam riwayat yang lengkap. Thayyib. Cuma sisi pendalilannya di sini pembahasan apa? Masalah Jibril itu ya. Wa min sifati Israfil alaihi salam. Sekarang berpindah ke malaikat Israfil. Annahu ahadu wa huwa ahadu hamalatil arsy, dan beliau adalah salah satu dari pemikul arsy menurut sebagian riwayat, tetapi apa riwayatnya diperbincangkan masalah kesohihannya karena dohir sanadnya dhaif. Baik. Masalah mustahil ya tak mustahil, terserah Allah. Wa huwallazi yanfukhu fis-sur, dan dialah yang meniup trompet. Bi amri rabbih nafakhatin salasan. Dengan perintah Rabb-nya yaitu 3 tiupan alal khilaf. Kalau jumhur mengatakan 2. Tapi kalau Imam Ibnu Katsir menjamakkan ayat-ayat yang ada itu dohirnya ada 3 istilah, maka beliau mengatakan tiupan itu 3, tak masalah insyaallah. Baik. Kalau dalam sore hadis Nabi hanya 2, di antara 2 tiupan itu 40 masa, hadis Abi Hurairah, tanpa menyebutkan adanya 3 tiupan. Baik. Ulahunna nafkhatul faza. Yang pertama itu tiupan yang mengejutkan. Wasaniyatu nafkhatu sa'ab. Yang kedua adalah tiupan yang mematikan. Wasalisatu nafkhatul ba'ats. Yang ketiga adalah tiupan pembangkitan. Kama sayati bayanuhu fi maudhi'ih. Sebagaimana akan datang penjelasannya di tempatnya. Min kitabina hadza. Dari kitab kita ini. Bihaulillahi wa quwwatih. Dengan haul alal khilaf. Haul sebagian mengartikan tahawul, yaitu usaha. Usaha dengan pertolongan Allah dan kekuatan Allah.
Baik. Wa husni taufiqi, dan bagusnya taufik dia. Wasur qarnun yunfakhu fi. Asur itu adalah trompet. Qarn. Kalau qarn ini mungkin polanya masa lampau ya, yaitu apa itu? Tanduk. Dari tanduk, iya, trompetnya dari tanduk. Baik. Tanduk yang ditiup. Wa kullu daratin minhu kama bainas sama'i wal ard. Setiap lingkarannya itu seperti jarak antara langit dan bumi. Iya, makanya seluruh langit yang di langit dan di bumi semuanya terkejut dan semuanya mati. Kalau trompet tahun baru enggak ada apa-apanya sama sekali. Baik. Kemudian disebutkan di sini wa fihi maudhi'u arwahil ibad. Di dalamnya ada tempat ruh para hamba. Hina ya'muruhullahu bi an-nafkhi lil ba's. Tatkala Allah memerintahkan Israfil untuk meniup, untuk membangkitkan mereka. Baik, ini juga datang dari apa? Hadis yang sanadnya dipermasalahkan karena zahirnya lemah memang. Baik, tapi masalah mustahil ya tidak mustahil, terserah Allah taala. Kemudian fa'idha nafakh, apabila dia meniup, takhruju ruhu wa tatawajju wa tatawahaju. Aywa. Apabila dia telah meniup trompet, maka ruh-ruh tadi keluar dan mereka bersinar. Tawahaja yaitu bersinar. Cuma sayangnya sanadnya memang dhaif, wallahu alam. Fa yaqulu rabbu jalla jalaluhu. Kemudian Rabb Jalla Jalaluhu berfirman wa izzati wa jalali latarji'anna kullu ruhin ilal badanil ladzi kana ta'muruhu fid dunya. Benar-benar setiap ruh akan kembali. Ini kalau lamnya adalah lam taukid. Karena apa? Ini yang kuat lamnya adalah taukid karena apa? Jawab terhadap wawul qasam, tapi bukan mustahil lamnya adalah fi'il amr sehingga apa? Sehingga yang apa itu namanya lamul amr, sehingga yang setelahnya adalah dia walaupun dia mabni karena berjumpa dengan nun taukid tapi fi mahalli jazm, yaitu berarti apa, hendaknya setiap roh itu kembali ke badan yang dahulu dia makmurkan di dunia. Baik, jadi memang badan itu pula yang akan dibangkitkan, bukan badan yang baru seperti yang diperbincangkan oleh para ahli kalam. Tak pernah tahu hari kiamat, berbicara berpandai-pandai ahli kalam. Fatadkhulu 'alal ajsadi fi quburiha. Kemudian ruh-ruh tadi masuk kepada jasad-jasad di kuburnya. Ini kharaja makhrajal ghalib. Sama saja jasadnya dikuburkan atau ternyata di perut-perut hewan atau di dalam lautan dan seterusnya. Tapi intinya jelas di alam kubur. Fatadubu fiha kama yadubu sammu filladhi sammu filladhi. Kemudian roh itu merayap di dalam badan itu sebagaimana racun merayap pada bisa itu merayap pada orang yang tersengat. Fatahyal ajsad, kemudian jasad-jasad hidup kembali, tidak seperti sudut pandang orang-orang ateis atau orang-orang kafir yang mengatakan mungkin untuk kita menghidupkan jasad lagi. Mereka tak percaya masalah ruh. Tayib. Wa tangsyatu anhumul ajdas, dan kubur-kubur itu, pembaringan-pembaringan ajdas yaitu kubur, terbelah untuk mereka. Fayakhrujuna minha sira'a. Kemudian mereka keluar darinya dengan cepat ila maqamil mahsyar, kepada tempat pengumpulan. Kama sayati tafsiluhu fi mawdhi'ih, sebagaimana akan datang perinciannya di tempatnya. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqamal qarn?" Bagaimana saya bersenang-senang sementara pemilik qarn ini dinisbatkan pada beliau walaupun bukan milik beliau, jelas ya. Itu milik Allah semua. Pemilik trompet itu atau peniup trompet itu telah mengulum trompet tersebut. Wahana jebahatah, dan dia telah mencondongkan keningnya menanti-nanti. Wantadhara ayyudhanalah, dan dia menantikan bilakah
dia diberi izin untuk meniup. Ya, kita sudah di akhir zaman, waktunya sudah dekat. Qalu kaifa naqulu ya Rasulullah, dalam riwayat yang lain yaitu apa? Sakulat ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah merasa berat dengan berita itu karena mereka memang beriman pada perkara gaib, tidak seperti ahli kalam atau yang semacam itu. Maka mereka mengatakan, bagaimana kami mengatakan wahai Rasulullah, kami harus mengucapkan apa ini? Qul qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna. Katakanlah, cukuplah untuk kami Allah dan dialah sebaik-baik yang mengurusi. Hanya kepada Allah lah kami bertawakal. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi min hadis Athiyah al-Aufi an Abi Sa'idinil Khudri. Jelas ini lemah, tetapi dia diperkuat dengan sanad yang lain. Kesimpulannya hadis ini hasan li ghairi. Adapun riwayat Athiyah sendiri memang lemah. Rahimahullah. Baik, kesimpulan akhirnya Syekh Albani mensahihkan, tapi bagusnya sih hasan ya, tidak sampai sahih. Nah, di sini ada penjelasan ya tentang masalah Athiyah bin Sa'ad bin Junada al-Aufi dhaif dan seterusnya. Dan juga apa, dia mudallis, telah melakukan anak. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Abu Muawiyah Muhammad bin Qasim ad-Dharir qala haddatsana al-A'mas Sulaiman ibn Mihran an Sa'ad at-Ta'i. Sanadnya kembali ke ini lagi Athiyah al-Aufi an Abi Sa'id qol dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibas sur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan peniup trompet. Faqal an yaminihi Jibril wa an yasarihi Mikail. Dari sebelah kanannya, di sebelah kanannya ada Jibril, sebelah kirinya ada Mikail alaihi wassalam. Ya, malaikat semuanya yang disebut di sini tiga berarti. Cuma sayangnya sanadnya ini dhaif. Wa qala Al-Hafidz Abdul Qasim At-Tabrani haddatsana Muhammad ibn Abdillah Al-Hadrami qala haddatsana Muhammad ibn Umar ibn Abi Laila. Muhammad bin Umar bin Abi Laila. Tayyib, qala haddatsani Abi an ibn Abi Laila. Beliau sikah ma'ruf, tapi yang sebelumnya ya. Tayyib, anil Hakam bin Utaibah sikah an Miqsam Ad-Dabbi sikah an ibn Abbas. Cuma ada enggak pembahasan sanadnya ya? Nomor 3. Dalam Mu'jamul Kabir Al-Haisami mengatakan di dalam sanadnya ada Muhammad bin Abi Laila, Muhammad bin Umar bin Abi Laila. Baik, disikahkan oleh jamaah tetapi sayyul hifdz. Baik, kesimpulannya berarti apa? Ada kelemahan berarti. Baik, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Jibril bin Nahiyah. Tatkala Rasulullah SAW dalam keadaan disertai oleh Jibril di suatu sisi jalan barangkali atau sisi tempat, idzing syaqqa ufuqus sama, ketika itu ufuk langit itu terbelah. Fa'aqbala Israfilu yadnu minal ard, kemudian datanglah, menghadaplah Israfil mendekat ke bumi, danamin yaitu mendekat ke bumi. Yatamayal yaitu badannya bergoyang-goyang. Fa idza malakun qad masala baina yadayin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba saja ada seorang malaikat yang telah berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, seraya mengatakan, ya Muhammad, innallaha ya'muruka an takhtara baina nabiyyin abdin au malikin nabi. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk memilih apakah engkau menjadi nabi dan hamba ataukah menjadi malaikat dan nabi. Si biasanya yang riwayatnya sahih adalah apa? Abdun rasul ataukah nabiyun malik. Qal fa asyara Jibril bi yadihi ilayya bi yadihi an tawadhu. Kemudian Jibril mengisyaratkan kepadaku dengan tangannya, hendaknya engkau bersikap tawadhu. Iya, semakin tawadhu malah semakin ditinggikan. Baik. Fa'arohtu annahu li nasih. Maka tahulah saya bahwasanya dia itu memang menasihati saya sebagai penasihat yang setia. Baik, nasih artinya orang yang setia.
Nasih artinya orang yang taat dan seterusnya. Fakultu abdun nabi. Kalau yang dalam hadis saya adalah apa? Apa itu? Abdun rasul. Fa'araja dzalikal malaku ila sama. Maka malaikat tadi naik membawa itu, membawa pilihan nabi tadi ke langit. Fakultu ya Jibril, qad kuntu aratu an as'alaka an hadza. Wahai Jibril, sesungguhnya saya memang ingin menanyakan kepadamu tentang masalah ini. Fara'aitu min halika masyagolani anil mas'alah. Kemudian saya melihat dari keadaanmu yang menyibukkan saya dari masalah ini. Faman hadha ya Jibril. Maka siapa ini wahai Jibril? Qal hadha Israfil alaihi salam. Khalaqahu Allahu yauma khalaqahu baina yadayhi. Allah menciptakannya pada hari Dia menciptakannya di hadapannya. Shaffan qadamai, dalam keadaan kedua telapak kakinya berbaris. La yarfa'u tarfah, dia tidak mengangkat ujung matanya. Taraf seringkali maksudnya adalah ujung mata, yaitu betul-betul tawaduk di hadapan Allah. Bainahu wa bainar rabbi sab'una nura, antara dia dengan Allah itu ada hijab 70 cahaya. Ma minha min nurin yakadu yadnu minhu illah tarab. Baik, tidak ada dari cahaya-cahaya tadi satu cahaya pun hampir-hampir, enggak tahu ini yadnu minhu hu kembali ke siapa, mendekat kepadanya kecuali terbakar. Adapun yang dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim, ana kalau tak salah mendapatkannya dalam kitab Al-Fawaid, lafadznya adalah siapapun yang mencoba mendekat dia akan terbakar, mendekat ke hijab tadi. Baina yadaihi lauh. Jelas ini dohirnya adalah apa, riwayat yang lemah ya, riwayat yang mungkar biasanya pola seperti ini. Di hadapannya itu ada papan kayu. Fa idza adzina Allahu fi syai'in minas sama. Kemudian apabila Allah memberikan izin tentang suatu perkara dari langit, au fil ard atau yang di bumi, irtafa'a dzalikal lauh, maka papan itu, papan kayu itu akan meninggi. Fadaraba jabhatah, kemudian papan itu akan memukul kening. Kening siapa? Kening Israfil kah? Aneh berita macam ini ya. Fayangdur. Baik, yang dur siapa? Israfil atau Allah Ta'ala. Kemudian dia melihat. Fa'ingkana min amali amaroni bih. Apabila itu termasuk dari amalanku, dia memerintahkanku dengan itu. Ini dohirnya masih ceritanya Jibril, yaitu Allah memerintahkan saya. Kalau ini di dalam lauh itu ada tulisan ini tugas Jibril, maka perintah itu diberikan kepada saya. Wa'ingkana min amali Mikail amarahu bih. Apabila yang tertulis di dalam lauh tadi adalah termasuk dari amalan Mikail, maka Allah memerintahkan Mikail melakukan itu. Wa in kana min amali malakil maut, apabila termasuk dari amalan malakul maut, amarahu bih, Allah memerintahkannya melakukan itu. Qultu ya Jibril, ala ayyi syai'in ant? Wahai Jibril, engkau ada di atas apa? Baik. Qal ala rihi wal junud. Di atas apa, ala ayyi? Apakah maksudnya yaitu qaimun ala, yaitu yang mengurusi, mengendalikan, memimpin, yaitu memimpin angin dan tentara-tentara. Qultu wa ala ayyi syai'in Mikail? Mikail ditugaskan mengurusi apa? Qal ala nabati wal qatar, yaitu mengurusi tanaman dan hujan. Qultu wa ala ayyi syai'in malakul maut? Malakul maut ditugaskan mengurusi apa? Qal ala qabdil anfus, untuk mencabut jiwa-jiwa. Wa ma dzanantu annahu nazala illa liqiyamis saah, dan aku tidak menyangka dia turun kecuali untuk menegakkan kiamat. Walaupun ini nampak iskal kan, jelas setiap saat malakul maut ada tugas dan tidak perlu Jibril merasa khawatir ini hari kiamat, jelas dia tahu. Tapi memang ini riwayatnya dhaifah, seandainya sahih kita beriman. Tapi ini macam mungkar memang seperti ini, pola-pola seperti ini. Wa malladzi ra'aita minni illa khaufan min qiyamis sa'ah, dan sesuatu dan tidaklah apa yang engkau lihat dariku kecuali
adalah rasa takut terhadap hari kiamat. Wa hadza hadisun gharibun min hadzal wajh. Hadis yang aneh dari sisi ini, thayyib. Intinya, thayyib. Wallahu a'lam.